Oke okay guys, welcome back my YouTube channel guys. Jadi di video kali ini gua mau buat settingan gearbox ya. Settingan gearbox di Mazda MX-5 ini tuh guys ya. Settingan gearbox tune up 99 HP di Mazda MX-5 guys. Ini gua pakai versi yang masih pakai versi 4.8.13.6 ya. Ini karena di Play Store itu belum ada updatean guys, jadi gua pakai versi 4.8.13.6. Sambil nunggu update dan gua buat tutorial untuk cara setting gearbox di Mazda ini ya, Mazda MX-5 ya. Ini gua liatin dulu untuk HP dan torsinya. Di sini untuk HP dan torsinya 99 HP ya yang gua pakai, dan torsinya itu 2300. NM ya. Untuk teman-teman yang belum tahu untuk buat tune up di 99 HP itu, teman-teman bisa cek aja di video yang sebelumnya ya guys ya. Itu udah pernah gua buat untuk tutorial cara buat tune up 99 HP di semua mobil ya. Ini caranya masih sama seperti ini ya. Ya. Nah, untuk HP dan terusnya sama guys. Jadi kita mainnya sistem tempel guys. Oke, untuk cuk di sini gua reset aja guys. Ya, ini tune up ya, bukan glit ya. Kita reset aja. Untuk suspensinya di sini gua pakai seperti ini guys ya untuk suspensinya. Dan untuk gearboxnya nanti gua spill ya di dalam video guys, di pertengahan atau di akhir video ya. Nanti gua spill guys. Ini gua mau coba dulu. Kita coba balapan dulu guys, kita cek dapat berapa second. Ini yang onlinenya 400 karena gua ini recordnya pagi ya. Kita cek di map city guys, karena di map racing itu sebelum-sebelumnya gua pernah main di map racing itu sepi guys, jadi gua main di map city ya. Kita coba cek di map city dapat berapa second. Tentunya nanti akan berbeda juga di map yang lain ya. Oke, kita lanjut, kita tes. Udah enggak ya? Oke, cok, sepi cok. Pada di mana cok? Gua kelempar nih guys, karena mungkin ini kelempar karena jaringan gua cok, jaringan gua lagi down nih, tiba-tiba kelempar nih. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi guys. Kita cek, walah pada di carcel cuy, pada di carcel cuy. Oke, gak apa-apa, kita tunggu aja guys sampai ada yang mau ajak balapan guys ya. Kita tunggu sampai ada yang mau ngajak balapan guys. Ini udah ada yang mau ngajak balapan guys, kita langsung aja tes ya. Kita tes. Oh yes, sebelumnya di sini guys, ini gua pakai di sininya pakai AWD ya. Pakai AWD. Kita coba settingan tune up 99 HP di Mazda MX-5 di map racing, di map city, sorry. Dapat berapa second ya? Dapat 6,37. Dan dia itu tune up juga ya. Ini tune up juga. Dapat 92. Ya. Dan kita di sini gua sendiri ini dapat 637. Tentunya nanti di map racing itu bisa dapat 6 second pass atau dapat 5 second ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, cari lagi guys. Oke, gua skip ya biar nggak terlalu lama ya.
Oke guys, ini gue lagi nunggu juga nih, anjay, nggak ada yang mau ajak balapan, cok. Ada siapa ini? ZY XS Kader, wah masuk YouTube dong. Bantulah bang. Gua lagi buat tutorial nih, cok. Nah, gitu bang. Oke, kita coba tes ya. Ini yang kedua ya, kita tes balapan yang kedua ya guys ya. Kita coba, tadi kan dapat 6,37 second ya. Kita coba untuk yang kedua ini berapa second. 5 pressing. Dapat 6,27 guys. Ya, kita coba lagi. Lagi bang. Dan ini untuk teman-teman untuk gearboxnya ya, teman-teman bisa screenshot aja untuk gearboxnya seperti ini ya guys ya, yang saya pakai di Mazda MX-5 ya, bisa teman-teman screenshot aja guys. Oke, jika sudah kita lanjut lagi ke balapan yang selanjutnya. Gua kasih mobil cok. Sekali lagi gue kirimin mobil nih, mobil yang ini nih cok. Lagi bang, kita coba ya. Ntar gue kasih mobil ini. Oke, dia mau cok. Yuk las ya, kita coba las ya. Ini gue kirimin buat subscriber gue nih, cok. Kita coba. Dapat 6,38. Oke, guys. Nah, untuk 5 pressing itu seperti ini ya. Dapatnya 6 second. 0,38. Mungkin 5 pressing itu bisa dapat 6 second pas atau 5 second, guys. Oke, gua kirim dulu mobilnya, cok. Buat si JYX Corner. Gua jual 0. Gak usah, bang. Kita lihat diterima, coy. Your car is unlocked. Makasih bang, yuk sama-sama bang. Oke, mungkin gitu aja guys video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.